Nama gue Dion Wiyoko, gue lebih ke travel photography karena memang gue juga cukup sering traveling dan juga ingin mengabadikan momen-momen pada saat gue traveling. Menjak 2011 sih, waktu 2011 gue lebih santai mungkin ya, lebih cuman iseng-iseng dengan pakai smartphone gitu. Sampai akhirnya di 2014, 2015 baru tuh cukup serius. Makin tahun ya akhirnya lebih serius lagi untuk menggeluti fotografi ini. Bisa dibilang travel photography, tapi gue untuk setiap gue travel tuh gue ambil sedemikian rupa yang memang benar-benar perspektifnya itu menurut gue menarik buat gue. Saat ini gue pakai Z7. Z7 ini udah cukup lama sih, hampir 1,5 tahun gue pakai. Dan gue biasanya pairingnya dengan lensa 35 ataupun lensa 50. Kamera full frame dengan body yang menurut gue yang sangat-sangat pas banget ya, karena memang dengan handle gripnya pun juga lebih tebal gitu kan. Jadi menurut gue istilahnya tuh genggamannya tuh lebih mantep gitu untuk bodinya. Tetap mirrorless, jadi menurut gue sangat ringan, sangat praktis. Apalagi untuk traveling menurut gue ini jadi memudahkan juga. Tapi untuk kualitas pun juga sangat memadai juga dan durable banget sih untuk masalah debu, terus juga masalah tahan banting juga, terus masalah suhu, cuaca pada saat minus. Baterainya pun juga masih awet, waktu gue udah pakai seharian pun juga nggak drop. Dengan mounting yang cukup besar di 55mm ukurannya, pasti mempunyai benefit yang lebih besar juga gitu, karena dengan lensa-lensa yang aperture yang bukaan yang besar, lensa-lensa yang prime gitu, terus juga sensor yang full frame, pasti membutuhkan juga mounting yang besar juga karena bisa menghasilkan ketajaman yang lebih merata gitu. Pendapat gue tentang Z50 sih luar biasa ya, satu inovasi baru lagi dari Nikon yang istilahnya tuh menutupi kebutuhan para milenial saat ini gitu. Menurut gue sekarang ini kan milenial ini konten freaker banget gitu, jadi butuh konten banget gitu dengan video ataupun foto yang berkualitas dengan bagus. Tapi harganya pun juga tetap affordable, terus juga untuk masalah size dan juga keringanan pun juga lebih praktis juga. Jadi menurut gue ini Z50 memenuhi kebutuhannya para generasi milenial banget gitu. Dari kekompakannya si Z50 pun juga menurut gue, wah, dengan bodi kecil, lensanya pun yang didapatkan si lensa kit itu juga bisa kayak diminimalisir lebih kecil lagi gitu. Menurut gue kayak handy banget sih, bisa dibawa kemanapun. Terus juga tidak menyulitkan masalah beratnya juga, terus juga untuk nge-vlog pun juga sangat memudahkan juga gitu. Tapi hasilnya bisa profesional juga, jadi wah ini kayaknya sih bakal jadi viral sih buat generasi milenial saat ini yang butuh konten banget gitu.